Hai, hai, hai. Lihat teman-teman, kita sedang berada di gurun pasir. Wih, saatnya kita berburu harta karun. Wadidaw, kita sudah mendapatkan sebuah keranjang. Ayo kita mulai menggali teman-teman. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe dulu ya. Oke, kita langsung menggali. Gali, wadidaw, kita sudah melihat sesuatu teman-teman. Widih, ada masker medis. Untuk melindungi mulut dan hidung kita ya teman-teman. Wow, sangat bermanfaat maskernya. Keren. Ayo kita lanjut berburu harta karun teman-teman. Gali. Wih. Kita langsung mendapatkan termometer infrared. Untuk mengecek suhu tubuh kita teman-teman. Wow. Keren, mantul sekali teman-teman. Ayo kita lanjut berburu harta karunnya. Wih, kita sudah melihat sesuatu. Ayo teman-teman, wow, gali. Wih, ayo kita ambil. Wow, ternyata ada stetoskop. Tidak terlalu berat, jadi sangat nyaman sekali ketika digunakan. Untuk mengecek dan mendengar detak jantung kita teman-teman. Wow, keren ya, sangat bermanfaat. Kita mulai menggali lagi teman-teman. Wih, kita langsung melihat dan mendapatkan sesuatu teman-teman. Widih. Oke, ada jarum suntik teman-teman. Wih, untuk menyuntik pasien yang sedang sakit. Wow, sangat bermanfaat ya. Kita kumpulkan semua di situ. Dan ini ada palu refleks teman-teman. Widih, untuk mengukur atau mengecek refleks tubuh kita. Wow, keren. Kita simpan semua. Kita lanjut berburu harta karunnya. Wih, kita sudah melihat sesuatu berwarna biru. Wow, ini apa teman-teman? Wadidaw, ada kotak P3K. Untuk menyimpan dan obat-obatannya pak dokter. Wih, keren. Dan ini ada gunting perban teman-teman. Kita membahas gunting. Yang pertama gunting perban, yang berujung sudut dengan ujung yang tumpul, digunakan untuk memotong perban. Untuk menggunting atau memotong perban ya. Wow, keren sekali. Ayo kita lanjut berburu harta karunnya teman-teman. Wih, lihat, kita sudah melihat dan mendapatkan sesuatu. Wow, ada hand sanitizer. Untuk membersihkan tangan kita dari kuman-kuman nih teman-teman. Mantul. Kita lanjut berburu harta karun. Wih, sepertinya kita sudah melihat sesuatu teman-teman. Wow, kita gali. Widih, berwarna merah teman-teman. Wadidaw, ada gigi. Ini gigi kita harus dijaga agar bersih selalu teman-teman. Wadidaw, kita mendapatkan 3 buah alat dokter gigi. Yang pertama ada sikat gigi teman-teman. Untuk menggosok atau menyikat gigi kita agar bersih selalu ya. Mantul. Dan ini ada cermin kecil teman-teman. Untuk mengecek apakah sudah bersih atau belum. Wih, ternyata belum bersih teman-teman. Kita lanjutkan bersihnya dengan pencukil atau pencukit gigi. Wow, ayo teman-teman, kita lihat, wih, agar bersih semua di sela-selanya. Keren, kita kumpulkan ya alat-alat dokter gigi kita ini. Wow, sudah hampir penuh teman-teman. Ayo kita lanjut berburu harta karunnya. Gali. Wih, kita langsung mendapatkan sesuatu teman-teman. Wadidaw, ada gunting jaringan teman-teman. Gunting jaringan, alat untuk memotong jaringan, misalnya jaringan yang sudah mati saat perawatan luka.
untuk memotong jaringan ya, yang sudah tidak digunakan lagi. Wow, keren. Dan ini ada namanya gunting korentang alias gunting capit, teman-teman. Korentang, untuk mengambil alat di bak instrumen. Wow, sangat bermanfaat ya. Kita lanjut berburu harta karun ya, teman-teman. Jangan sampai ada yang tertinggal. Wih, wow, kita sudah melihat sesuatu. Kita ambil, teman-teman. Wadidaw, kita sudah mendapatkan mikroskop. Untuk melihat kuman-kuman atau bakteri yang sangat kecil. Wow, canggih sekali ya mikroskop ini. Keren. Dan ini ada obat tablet. Diminum pasien agar cepat sembuh ya. Wadidaw, keren teman-teman. Kita lanjut. Wih, sepertinya kita sudah melihat sesuatu, teman-teman. Wih, kita ambil. Wow, ternyata ada infusan. Pak, untuk kerjasamanya. Mari Pak, permisi. Untuk menginfus pasien yang sedang dirawat di rumah sakit. Wih, semoga cepat sembuh ya. Oke teman-teman, kita lanjut berburu harta karunnya. Wih, gali. Wow, kita sudah melihat sesuatu. Lihat teman-teman. Wadidaw, kita langsung mendapatkan 3 buah alat dokter. Ada jam stopwatch untuk memperingati waktunya Pak Dokter, teman-teman. Wow, keren. Dan ini ada termometer ketiak. Wih, termometer ketiak untuk mengukur suhu tubuh kita juga ya teman-teman. Keren. Dan ini ada pinset sirugris, teman-teman. Pinset sirugris, jika ujungnya mempunyai gigi, digunakan untuk menjepit jaringan yang lebih kuat seperti otot, selaput otot, dan lain-lain. Wow, untuk menjepit atau mengambil sesuatu. Wow, keren ya. Ayo kita lanjut berburu harta karun. Jangan sampai ada yang tertinggal. Widih, ternyata kita langsung mendapatkan 2 buah alat dokter. Wih, ada 3 buah obat kapsul, teman-teman. Wadidaw, diminum pasien ya agar cepat sembuh. Mantap. Dan ini ada baki bengkok untuk menyimpan kapas yang sudah tidak digunakan lagi, teman-teman. Widih, keren. Nah, kita gali lagi, teman-teman. Wow, wih, kita sudah mendapatkan vaksin virus teman-teman, disuntikan ke tubuh kita agar terlindung dari virus yang sangat berbahaya. Keren, kita kumpulkan semua ya. Kita lanjut berburu harta karunnya. Wow, kita langsung mendapatkan 2 buah alat dokter. Wow, lihat teman-teman, kita mendapatkan lampu sorotnya Pak Dokter. Digunakan pada saat operasi. Wow, mantul. Dan ini ada kacamatanya Bu Suster, teman-teman. Melindungi mata dari radiasi komputer. Wow, sangat bermanfaat ya. Keren. Ayo kita lanjut berburu harta karunnya. Jangan sampai ada yang tertinggal. Wow, sepertinya harta karun kita sudah habis, teman-teman. Terima kasih sudah membantu. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.